Baik, kita mulai perjalanan ya. Mungkin teman-teman yang di belakang boleh diisi dulu yang di depan. Kalau yang di depan terlebih dahulu. Nggak apa-apa. Silakan. Yang di sini. Biar apa? Nanti ada dokumentasi ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di acara workshop spesial ekonomi Connection to Great Socioeconomic Satellite Data LR Based Analysis, di mana pelatihan ini atau workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman gitu, ya, pada mahasiswa UGM maupun pada masyarakat umum yang adanya teman-teman di Zoom. Juga dapat memahami konsep data ekonomi dan data satelit dalam bentuk data grid seperti itu. Dan kemudian juga mengolah data grid untuk peruntukan riset dan sebagainya dengan menggunakan software statistik. Adapun kegiatan ini juga tadi yang saya katakan itu dilaksanakan secara daring maupun daring seperti itu. Kemudian untuk peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang telah memenuhi total kehadiran sebesar 100% dan mengerjakan seluruh rangkaian pre and post test. Kemudian lanjut untuk housekeeping rules yang dari untuk teman-teman yang berada di Zoom meeting terkait housekeeping rules-nya, yang pertama, peserta diwajibkan mengubah tampilan nama profil dengan format nama lengkap asesor asal instansi kalau saja, ataupun tanpa ada unsur-unsur yang lain, misalnya contohnya emma_stun_ugm. Hal ini dilakukan guna mempermudah panitia dalam merekap kehadiran, yang mana kalau untuk yang teman-teman daring itu presensi dilakukan manual tanpa menggunakan tautan presensi dan sejenisnya. Yang kedua, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama sesi penjelasan materi berlangsung. Pastikan mikrofon dalam kondisi mute. Kemudian yang ketiga, sesi tanya jawab akan dilakukan di tiap akhir sub materi setelah penjelasan materi selesai. Dan yang keempat, pada sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya dapat memilih satu dari dua cara berikut. Yang pertama, memilih opsi tombol right hand pada Zoom meeting, atau yang kedua, menuliskan pertanyaan pada kolom chat box. Dan yang kelima, peserta dilarang merekam selama kegiatan pelatihan berlangsung dan menyebarluaskan materi pelatihan untuk kebutuhan komersial. Dan yang terakhir, sama seperti peserta daring, sebagai informasi, peserta yang berhak mendapatkan e-certificate adalah peserta yang telah memenuhi total kehadiran sebesar 1% dan mengerjakan seluruh rangkaian pre and post test. Lanjut. Oke, adapun untuk
pemateri kita atau narasumber kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini itu ada Bapak Gigi Fitrianto. Beliau merupakan dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Untuk dan beliau sendiri, beliau tamat dari UGM, menempuh S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ilmu Ekonomi dari 2014, kemudian master program, dan yang terakhir itu S3 di Hiroshima University of Economics 2017 sampai 2020. Untuk riset interestnya sendiri, itu ada ekonomi spasial, ekonomi regional, dan international trade. Dan publikasi terakhir yang berkaitan dengan pelatihan kita pada pagi hari ini, itu ada berjudul Formulation of Huge Lattice Spatial Energy Matrix with Non-Rectangular Subtopologies dan bla bla bla. Kemudian konferensi terakhir beliau yang berkaitan dengan pelatihan ini ada Simple Algorithm for Spatial Matrix Formulation in Artificial Lattice Space. Dan sebagainya mungkin teman-teman bisa baca. Cukup panjang gitu ya. Oke. Mungkin sudah. Selanjutnya kita akan melakukan tesis dokumentasi. Mungkin kepada Pak Gigi, boleh merapat ke sini. Di depan kita. Ini Pak. Dua aja dulu. Di sini kan aspek. Berdiri. Enggak, kita semua duduk. Tidak ada duduk. Ya, mungkin bisa dibantu dokumentasi. Ya. Terima kasih. Saya kembali dari dulu. Pagi boleh kembali ke tempat. Baik, selanjutnya untuk teman-teman yang berada di Zoom meeting, akan mengadakan sesi dokumentasi. Jika berkenan, mohon untuk menghidupkan kameranya. Wah, siapa ini? Ya, mungkin teman-teman yang dari boleh nanti akan dipandu oleh tim panitia. Ya, dan untuk slide pertama silakan. Untuk slide pertama terus. Terus. Oke, 1, 2, 3. Lanjut. Nah, slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Ada lagi satu. Baik. Oke, karena kita sudah melakukan sesi dokumentasi, maka selanjutnya pretest. Mungkin dari teman-teman akan mengadakan pretest terlebih dahulu sebelum nantinya akan menyampaikan melaksanakan pemaparan materi oleh lagi. Mungkin silakan teman-teman untuk men-share link baik itu yang di sini ya. Yang teman-teman di luring bisa di yang bisa dilihat untuk linknya itu silakan dalam waktu 10 menit ya. Untuk prioritas ini itu dalam waktu 10 menit silakan.
namanya?
untuk kita sudah dilaksanakan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan ini saya minum saja. Takut, takut, takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf tadi kita tidak smooth gitu ya, karena ya kita berusaha bagaimanapun ya. Kadang nanti kalau issues bisa terjadi, jadi pertama-tama untuk rekan-rekan yang ada di sini atau yang ada di Zoom secara daring, perkenalkan tadi saya sudah sampaikan terima kasih si nama saya Yudi Priyanto. Di sini saya mungkin lebih ke arah sharing karena levelnya kita introduction biar tidak terlalu banyak informasi nanti mungkin yang masuk dari rekan-rekan untuk rekan-rekan baik yang di luring ataupun daring. Di sini izinkan, oh ya, pertama terima kasih kepada Bu Kisa untuk kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini. Ini yang datang hari Sabtu yang biasanya untuk istirahat, biasanya untuk menghilangkan penat seminggu kuliah. Terima kasih atas kehadirannya. Dan di sini seperti yang disampaikan oleh MC, sesinya adalah Introduction to Socioeconomic and Satellite Data Regional Analysis.
yang kurang lebih nanti akan overview bagaimana kemudian beberapa jenis data yang bisa digunakan di dalam analisis regional ekonomi khususnya untuk spatial analysis. Jadi nanti akan kita sedikit bedakan terkait dengan spatial economics dan regional economics secara kontekstual sepertinya sama, karena kalau diartikan itu adalah ekonomika kewilayahan. Kalau regional itu ekonomika wilayah, sementara spasial ekonomi ya ekonomika spasial atau mungkin bahasa lain yang mirip ekonomika kewilayahan. Nah, esensinya akan sedikit berbeda mungkin ya, kalau ekonomi regional mungkin sudah lebih established lebih dahulu sejak zaman mungkin rekan-rekan yang pernah ambil kelas ekonomi regional atau pernah apa belajar terkait dengan ekonomi regional sudah sejak zaman dahulu kala gitu ya. Bahkan kalau kita bilang yang secara established teori terkait dengan ekonomi regional dari zamannya Fontan dan model tahun 19 sorry 18 1800-an gitu ya. Tapi kalau ekonomi spasial jauh lebih muda sekitar awal 1900-an, 1940, 1930. Bahkan nanti kalau kita masuk ke ranah ekonomi sorry hasil ekonometrik, ekonometrika spasial itu lebih muda lagi sekitar 1950, 1960 dipelopori oleh Luke Anselin dan kawan-kawannya yang prof yang udah lama gitu ya. Sudah sepuh 1950, 1960. Tapi mungkin untuk yang pasar ekonometrik kita coba nanti apakah cukup waktunya karena sedikit lebih mendalam. Nah, tapi tadi di berita sudah ada satu pertanyaan kalau nggak salah terkait dengan soal ekonometrik atau juga jawabannya sudah tepat karena kan memilih satu dari empat kan kalaupun nggak tahu 25% kemungkinan benar kalau kita pilih secara random. Oke, ini terlalu lama sebenarnya. Biar apa biar pembukaan terlebih dahulu biar nggak spanning. Jadi sekali lagi di sini saya akan lebih banyak eksplorasi ataupun sharing kepada teman-teman penggunaan di R. Jadi sebenarnya untuk analis untuk eksplorasi data analisis spasial itu banyak apa banyak alat yang bisa digunakan. Jadi kalau yang akan kita diskusikan adalah menggunakan R. Jadi ini harapannya rekan-rekan yang luring atau mendaring sudah punya akses untuk mendownload atau mengunduh ya pakai bahasa Indonesia, mengunduh R dan juga R Studio. Jadi ada dua yang harus diunduh yaitu R dan R Studio. R itu adalah untuk software basicnya, tetapi karena mungkin user experience-nya kurang menarik, mungkin yang enggak apa belum terbiasa dengan pure coding, kurang interaktif, sehingga saya sarankan menggunakan R Studio. Ya nanti saya coba sama-sama saya tunjukkan di sini terkait dengan studio yang lebih interaktif, lebih memudahkan rekan-rekan untuk nanti bagaimana untuk managing dan semacamnya. Begitu juga dengan kalau untuk software analysis misalkan SATA, MATLAB yang standar ya, kemudian kita bicara Python itu semuanya bisa. Cuman masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalkan pergerakan yang lebih dinamis, rekan-rekan tentu bisa menggunakan R, MATLAB dan juga Python yang lebih memudahkan terkait dengan konstruksinya. Tapi kalau yang mungkin nanti setelah ini ingin eksplorasi di SATA, yang sudah terbiasa SATA ya, saya rasa untuk yang rekan-rekan khususnya yang FEB UGM itu sekarang lebih lebih mengenal menggunakan SATA instead of R ataupun Python, monggo silakan. Tetapi dasarnya kurang lebih sama, tetapi nanti silakan bisa ekspor di sana. Cuman saya nggak tahu function-nya apa, package-nya apa. Terakhir kali saya pegang Stata itu 2016, 2015, menggunakan Xtrack ya. Masih ingatnya cuma Xtrack. Dan medium khusus yang banyak digunakan khususnya untuk analisis spatial ekonomi itu adalah Google Earth Engine. Nah, nanti akan coba tunjukkan juga Google Earth Engine seperti apa penggunaannya. Ya, nanti mungkin rekan-rekan di sini yang tertarik menggunakan atau eksplorasi lebih lanjut, silakan bisa mengeksplorasi lebih lanjut untuk Google Earth Engine. Nah, kebetulan tahun lalu ada bimbingan saya yang dua bimbingan saya yang menggunakan Google Earth Engine, saya persilahkan untuk eksplorasi.
Jadi banyak opsi yang bisa digunakan, tidak hanya di R. Nah, introduction-nya, komponennya kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama adalah utilization of data in regional economics, khususnya untuk spatial economics. Maka nanti akan difokuskan kepada dua tipe data, yaitu data satelit dan non-satelit. Nah, nanti yang sudah kebetulan, nggak tahu pas atau tidak, jadi beberapa minggu yang lalu secara berturut-turut, 4 kali sesi untuk spatial ekonomi dari Lab IA, itu memfokuskan kepada data non-satelit, jadi lebih kebanyakan data tipikal administrative based atau census data. Tapi di sini nanti kita akan coba fokuskan kepada data tipe satelit. Kemudian kita akan coba eksplorasi terkait dengan beberapa hal yang bisa kita gunakan dengan data satelit tersebut. Dan pada akhirnya nanti setelah ini terkait dengan introduction terkait dengan data, kemudian nanti setelah ini kemudian eksplorasi terkait dengan bagaimana sih kita nanti coba ambil datanya Jogja gitu ya, sebagai contoh, kemudian kita coba eksplorasi menggunakan analisis cepat untuk spatial ekonomi. Nanti untuk yang rekan-rekan yang ada di luring ataupun yang daring, silakan kalau mau bertanya langsung aja dan mic. Jadi nggak harus nunggu sesi khusus untuk apa, untuk sesi tanya jawab. Jadi bisa feel free untuk kemudian nanti mungkin Mas dibantu kalau misalnya ada yang bertanya bisa online. Jadi kurang lebihnya ini terkait dengan introduction, maka sesi pertama akan difokuskan kepada sharing pengenalan terkait dengan tipe data dalam regional ekonomi. Nah tentu kalau kita berbicara regional ekonomi, terus pertanyaannya kenapa harus belajar spatial ekonomi? Kenapa nggak menggunakan data sensus sudah banyak digunakan? Data BPS, data Sakernas, data survei yang lain itu udah banyak. Apalagi sekarang ya, kalau sekarang mungkin kalau rekan-rekan explore itu data level kabupaten, kota itu udah banyak banget BPS. Mungkin kalau tahun 10 tahun yang lalu nggak sebanyak sekarang. Bahkan ketika saya S3 periode 2017 sampai 2020 selesai, 2019 selesai, 2020 itu data untuk mencari katakanlah IRIO itu nggak ada, belum ada. Karena kan baru terbit 2021, 2020, 2021. Nah, jadi apa ide gagasan penggunaan IRIO untuk analisis spatial ekonometrik waktu itu nggak bisa digunakan. Jadi sekarang rekan-rekan sudah bisa explore lebih banyak. Nah pertanyaannya kenapa harus menggunakan data satelit? Kenapa harus repot-repot menggunakan data satelit? Apa untuk gaya-gayaan? Ya, ya bisa juga sih. Lumayan kan kalau mau di-upload di apa, Instagram, analisis hasil, apa analisis data satelit. enggak sih, kalau kita berbicara apa jawaban lempengnya ya, jawaban lempengnya adalah karena sekarang kita kalau kita mau mengangkat isu terkait dengan terkait dengan development khususnya untuk negara-negara di negara-negara berkembang gitu ya, itu tidak akan terlepas terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan bisa explore dari pertama kali dipelopori oleh UNDP United Nations Development Program tahun 2015 yang pada intinya adalah untuk menggabungkan action untuk end poverty, end hunger, kemiskinan, kelaparan, terus hilang. jadi kalau yang katakan di luring sini nama-nama jadi kedap-kedip. Oke, jadi SDGs itu adalah gabungan action untuk menghentikan kelaparan, kemiskinan, tetapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi tentu juga. Tetapi secara utuh juga tidak melepas dari kaitannya dengan protect the planet, jadi melindungi planet gitu ya, baik itu biodiversity, baik itu environment secara khusus dan seterusnya. Dan juga ensure people enjoy peace and prosperity. Nah ini kan isunya kemarin lagi santer-santernya ya akhir-akhir ini. Jadi kalau rekan-rekan tuh banyak sekali rekor-rekor bagaimana isu terkini itu bisa dieksplorasi menggunakan data satelit dan lainnya. Misalkan sebelum dan sesudah missile attack kemarin, gitu.
Kalian bisa bandingkan dengan data satelit, kalau bisa akses katanya. Itu bagaimana impact terhadap konstruksi bangunan sebelum dan sesudah adanya apa penyerangan kemarin. Jadi hal-hal yang seolah-olah apa tidak terkoneksi itu bisa kita eksplor. Nah, dengan untuk mendapatkan seluruh konteks ini ada 17 goals and targets. Maka kita harus melihatnya secara apa, secara bersamaan, incorporation, incorporated analysis. Tidak lagi kita melihat kalau kita orang ekonomi gitu ya, ya udah ekonomi aja, pertumbuhan ekonomi saja, pemberantasan kemiskinan saja. Tetapi apakah kemudian faktor-faktor endogen yang terikat tersebut yang mempengaruhi kemiskinan, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang mempengaruhi distribusi apa distribusi industri manufakturing misalkan secara lebih kontekstual. Maka kita harus melihatnya juga bagaimana impact-nya terhadap apa? Impact-nya terhadap environment. Apakah kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sebuah wilayah itu berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan tingkat emisi CO atau CO2-nya misalkan, atau misalkan greenhouse effect-nya, atau misalkan bagaimana di sebuah wilayah yang pertumbuhan ekonominya sangat terkait dengan natural resources, impact-nya terhadap lingkungannya, misalkan terkait dengan deforestation, terkait dengan land cover, tutupan lahan, tutupan forest, kemudian terkait dengan hot spot, terkait fire emission, itu kan isu-isu yang kemudian biasanya terpisahkan dari ekonomi. Jadi yang ekonomi berangkat sendiri, yang kemudian lingkungan berangkat sendiri. Yang lingkungan itu katanya ranahnya anak geografi gitu, atau remote sensing. Sementara kita ya udah fokus ke ekonomi, tapi nggak bisa karena itu saling interlinked, saling terkait dengan satu yang lain. Khususnya untuk yang rekan-rekan yang belajar ekonomi kan selalu belajar terkait eksternal negatif. Nah, komponen eksternal negatif biasanya agak susah untuk dimasukkan ke pendekatan pendidikan. Nah, dengan memasukkan data satelit di sini, itu harapannya bisa kemudian menginkorporate. Jadi analisisnya bisa lebih deeper, lebih mendalam. Jadi tidak hanya kemudian fokusnya hanya di sisi apa, di sisi pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga bisa impact-nya terhadap lingkungan, misalkan biodiversity terkait dengan distribusi probabilitas distribusi orang hutan misalkan lebih rendah dibandingkan wilayah yang sifatnya flat. Jadi kita bisa lihat dengan hasil statistik menggunakan histogram, menggunakan box plot, atau menggunakan scatter plot yang lain. Dan jangan kita tunjukkan bentuk yang lain. Nah, kita bisa melihat nanti di titik mana kemudian densitasnya tertinggi. Nah, itu bisa juga menggambarkan keterkaitan dengan elevation yang dari ketinggian itu mempengaruhi distribusi penduduk. Atau bahkan kalau kita berbicara di level kedua, exploratory spatial data, kita bisa lihat, semoga ini terlihat jelas ya, yang luring ataupun daring, distribusi penduduk Jogja. Nah, distribusi penduduk Jogja itu sebenarnya kebanyakan secara grid itu terkumpul di wilayah kota Jogja. Jadi yang hijau ini, hijau kuning itu intensitasnya lebih tinggi dibandingkan yang putih dan coklat. Sementara daerah Gunung Kidul itu sifatnya sparse. Jadi kita bisa lihat di kota Jogja karena memang wilayah yang kecil itu densitas dan intensitasnya itu padat. Sementara untuk wilayah Gunung Kidul yang sifatnya adalah perbukitan, perbukitan tersebut itu jarang jarang ada penduduk. Secara distribusi tidak seintens kota Yogyakarta. Nah, ini nanti tentu bisa rekan-rekan kaitkan dengan teori regional ekonomi terkait dengan kontinen model ataupun augmented kontinen model, bahwa kalau katakanlah ini distribusi penduduk itu mencerminkan housing area, residential area, maka ketika sebuah wilayah itu maju, maka distribusi penduduknya akan mendekat, either mendekat ke central business district, atau kemudian nanti menyebar, perlahan-lahan menyebar. Nah, kasusnya Jogja itu masih di level di sini. Nanti kita bisa lihat temporal change-nya, bahwa pada memang awalnya terpusat di kota Jogja yang padat, kemudian akhirnya menyebar keluar. Misalkan di sini kita bisa lihat nanti kepadatan di wilayah Baguntapan.
Banguntapan yang udah bukan kota Jogja. Jadi Bantul tapi apa bilangnya itu apa wilayah dekat dengan mungkin yang rekan-rekan yang tinggal di Jogja udah paham ya Banguntapan misalkan atau daerah Ring Road bagian utara gitu ya sedikit loncat dan semacamnya itu akan semakin padat. Jadi prosesnya dalam menyebar. Kenapa menyebar? Karena akses terhadap transportasi dari area di luar CBD atau Central Business District dengan wilayah luarnya itu lebih mudah. Karena kan motor mudah terjangkau gitu ya. Dulu kalau misalkan tahun 2009 atau di sini yang sudah kuliah di sini atau sekolah di sini tahun 2009, 2007 gitu ya. Untuk akses ke dalam kampus atau misalkan ke kota Jogja harus menggunakan angkot misalnya. Angkot yang ada angkanya. Jadi nggak tahu apakah di sini masih pernah merasakan. Kalau dulu saya kan orang aslinya Kebumen. Kalau mau kuliah di Jogja dulu itu naik bis turun di Gamping, dari Gamping naik angkutan 15, kemudian turunnya di Sagan, perempatan Sagan. Nah, bayangkan dulu aksesnya adalah seperti itu. Jadi either menggunakan angkot atau menggunakan kendaraan pribadi. Jika orang akan lebih cenderung, misalkan untuk rekan-rekan mahasiswa itu mendekat di wilayah dekat kampus. Kalau yang kerja berarti mendekat ke wilayah dekat kerja. Nah sekarang aksesnya semakin mudah, orang lebih mudah. Kredit motor gampang, kredit mobil gampang. Katakanlah nggak usah beli motor atau mobil, naik go, naik ojek online itu udah gampang. Sehingga orang kemudian ya udah tinggal aja yang apa mencari nilai apa kos-kosan atau tempat tinggal yang lebih murah, walaupun kemudian jauh lebih jauh dari tempat kampus atau tempat kerja. Nanti kita bisa lihat temporal change. Nah, dengan hal tersebut nanti kita lihat temporal change ya. Kita bisa melakukan exploratory spatial data. Nah, kemudian yang ketiga, di level yang ketiga adalah spatial detection test. Nah, spatial detection test ini adalah contoh namanya Moran Height Test. Khususnya Global Moran Height Test. Jadi ada Moran Height Test. Itu adalah statistik uji statistik yang ditujukan untuk melihat apakah ada keterikatan wilayah atau tidak. Apakah kemudian karakteristik wilayah tersebut itu teraglomerasi, rasterisasi, ataupun terdispersi. Jadi either mengumpul atau kemudian memencar satu dengan yang lain. Kalau memencar satu dengan yang lain, maka satu wilayah bisa saja tingkat kepadatan penduduknya itu berbeda dengan wilayah sekitar. Tetapi kalau misalkan karakteristiknya seperti ini, ya, itu sifatnya mengumpul. Cuman masalahnya mengumpulnya hanya di satu titik yang signifikan. Jadi belum ada lebih cenderung ke arah monosentrik. Monosentrik itu adalah di sebuah wilayah. Distribusi penduduk ataupun kegiatan ekonomi terpusat kepada satu titik saja. Sehingga disebutnya monosentrik. Nah, kalau misalkan di Jogja nanti ada titik yang baru, misalkan di Bantul atau Gunung Kidul, maka kita bisa melihatnya polisentrik. Jadi lebih dari satu. Nah, kalau sebenarnya di tahun 2022 kita bisa melihat adanya ini. Nah, ini hijau-hijau kecil di sini. Yang kemudian menunjukkan adanya potensi sentrik yang baru. Center yang baru. Nah, sentrik yang baru ini kalau salah kalau kita lihat areanya itu di daerah Gunung Kidul. Dan ini bisa saja merefleksikan efek dari Yogyakarta International Airport. Harapannya dengan adanya airport, itu kan bisa menjadi hub sentrik yang baru. Mungkin walaupun tidak sebesar sentra distrik di kota Jogja, tapi harusnya ada di situ. Atau misalkan nanti di Gunung Kidul ada, siapa tahu ya, kemudian ada kebijakan untuk membuat sentrik yang baru di Gunung Kidul ataupun Bandung. Tapi sejauh ini, sifat dari apa Jogja itu masih monosentrik. Yang polisentrik mungkin kayak Jakarta misalkan. Walaupun kemudian tetap sentralnya ada di Jakarta Pusat, tapi di wilayah-wilayah lain itu tetap ada konsentrasinya sendiri-sendiri. Yang berbeda-beda. Kalau misalkan Jakarta Utara itu konsentrasinya adalah port and hub, dan wilayah yang lain itu mungkin bisa punya karakteristik yang masing-masing. Nah itu yang diharapkan sebenarnya. Kita punya ada lebih dari satu sentrik, akan lebih memudahkan distribusi. Distribusi lebih mudah, maka land price-nya nanti, misalkan kalau kita berbicara di sini,
itu land price-nya bisa terdistribusi, tidak terpusat di satu titik saja. Kalau terpusat di satu titik saja, bisa saja di daerah sini itu land price-nya itu tinggi sekali, tetapi di daerah lain itu rendah. Jadi ada ketimpangan. Dan ini yang terjadi di Jogja kan, mungkin rekan-rekan bisa merasakan kalau mau beli rumah atau nyewa rumah di daerah Ring Road, ya. Ring Road ke dalam itu harganya itu tidak sebanding dengan wilayah luarnya. Nah, itu yang terjadi karena kasus pemerintah. Nah, di sini spoiler alert, kalau di Jogja nanti kita bisa dapatkan bahwa di Jogja itu ada pasteurisasi. Nanti Morans Eye statistiknya signifikan dan juga nilainya adalah positif 0,44 kalau tidak salah. Yang berarti bahwa hubungan antar wilayah di Jogja itu saling terkait satu dengan wilayah sekitar. Nah, kemudian di yang ketiga, sorry, yang keempat, itu adalah spatial econometric analysis, tetapi kita menggunakan di sini menggunakan model yang sederhana untuk melihat apakah kepadatan penduduk di sebuah titik di wilayah DIY Yogyakarta itu dipengaruhi oleh wilayah-wilayah sekitar. Nah, di sini dengan model yang sederhana tersebut ternyata kita bisa lihat adanya localized clusterization di sana. Nah, di situ untuk wilayah yang warnanya jadi ini adalah peta belum di sini berarti kita bisa lihat semakin dia putih itu semakin rendah di value. Yang berarti wilayah yang seperti ditunjukkan oleh level 2 tadi. Mari kita bisa lihat di center of Jogja, di Sleman, di Jogja, kemudian terkoneksi dengan Bantul Selatan, misalkan wilayah menggunakan jalan Parangtritis atau jalan Imok Kiri, itu interaksinya adalah signifikan. Bahwa konsentrasi penduduk di wilayah yang putih ini itu berinteraksi dengan wilayah sekitar. Jadi ya, putih-putih ini menjelaskan. Jadi bisa kita lihat bahwa ada satu jalur putus gitu ya. Kalau isunya dulu kan kalau di Jogja itu ada penghubung antara pantai selatan sampai Merapi. Nah, kita bisa lihat di sini. Penduduknya kelihatan, jadi penduduknya itu kalau terkoneksi dari yang utara, dari arah Merapi sampai ke selatan. Mungkin nggak mentok sampai ke Parangtritis, tapi at least sampai Bantul Selatan itu ternyata terkoneksi. Dan ini kenapa bisa terkoneksi seperti ini ya? Karena ada jalan penghubung Parangtritis, Imogiri, dan yang lain. Jadi kita lihat distribusi pergerakan. Jadi pergerakannya itu kalau orang yang kemungkinan ya kita hanya pre-koreksi. Bahwa orang-orang yang tadinya dulunya hanya tercentralize di kota Jogja, kemudian sekarang mencari residensial atau housing either ke selatan atau ke utara. Enggak ke timur atau enggak. Ya, kalau kita lihat distribusinya, sekarang orang itu cari either ke arah Kontan Utara, kemudian Palagan ke Utara, atau Cakal ke Utara, atau misalkan ke arah Bantul ke Selatan. Yang ke arah barat sama timur kurang kurang perminati. Tapi itu masih hipotesis karena ini kita hanya dari satu variabel yang kita lihat. Nah, itu kurang lebih yang rekan-rekan bisa lihat menggunakan empat jenis tipe eksplorasi penggunaan grid data dengan contoh distribusi penduduk atau kepadatan penduduk di Jogja. Itu contohnya. Nanti kita eksplorasi dulu. Seperti ini ada pertanyaan? Okay. Dan ini adalah apa ya? Keterkaitan antara software analysis dan juga alat analisis yang bisa digunakan untuk masing-masing level utilization. Jadi yang pertama untuk deskriptif itu rekan-rekan sekarang udah bisa menggunakan Microsoft Excel untuk mapping peta itu ada. Jadi kalau di insert kemudian ada regional maps kalau nggak salah. Nah di situ rekan-rekan bisa menggunakan mapping overlay.
kelemahan ya, kelemahan dalam artian setahu saya, karena mungkin saja bisa bisa ada rekan-rekan di sini yang mungkin sudah eksplorasi lebih lanjut. Kelemahannya ada dua. Yang pertama, kita harus punya indeks nama wilayah yang sama dengan database di Bing. Jadi misalkan Salatiga itu Yogyakarta, Yogyakarta itu bisa saja kita kalau tuliskan Yogyakarta nggak keluar. Tetapi kalau kita gunakan kota Yogyakarta itu baru keluar. Jadi ada case sensitif terkait dengan penamaan wilayah atau ID. Nah itu yang mungkin rekan-rekan harus kemudian menyamakan. Karena kalau nanti rekan-rekan punya data sensus level aja, enggak, kita enggak di statis, di satelit, rekan-rekan punya data level sensus yang dari BPS itu atau dari Bappenas. Nah, itu rekan-rekan harus samakan terlebih dahulu align dengan dataset atau ID yang ada di yang nanti bisa di-plot. Atau yang kedua, kelemahan yang kedua, kalau misalkan kita punya data katakanlah kabupaten kota, tetapi data kabupaten kota tersebut hanya untuk kita mau plotting Yogyakarta saja, Jogja, DIY Yogyakarta. Itu kalau di mapping menggunakan Excel, itu keluar satu Indonesia. Jadi satu Indonesia keluar semua, tapi yang ada warnanya itu cuma yang Jogja. Jadi harus ada apa tahapan lanjutan untuk bagaimana mendapatkan khusus untuk Jogja saja. Ya, kemudian bisa crop. Gitu. Tapi kalau crop kan nanti kita bisa lihat kalau kita cropping itu nanti datanya hanya sifatnya pekat. Nah, kalau dulu itu bisa kita lebih papanya kecil. Enak itu kalau yang kayak di MIT. Slides. Kan kalau kalian pernah di YouTube itu yang open course ya MIT atau Stanford itu kan enak. Pakai papan tulis. Banyak. Oke, yang ke yang lainnya opsi lainnya tadi R, Stata, MATLAB atau bahkan ArcGIS sama QGIS bisa kalian gunakan untuk level deskriptif bahasa normal. Nah ini kalau nggak salah Pak Esa itu mengajarkan QGIS kalau nggak salah materi pelatihan itu. Tapi kalau sekarang nanti kita fokuskan kemudian untuk exploratory spatial data itu kita bisa menggunakan peta tematik atau kemudian menggunakan pattern detection. Purely kita hanya melihat peta tematiknya saja dan kemudian kita lihat kumpulan dari warna yang gradasinya sama. Ya, kita bisa melihat pattern detection. Either terkumpul atau jadi kayak sebelumnya tadi, di sini kita bisa melakukan pattern detection. Wilayah dengan gradasi warna yang sama itu berarti ada kumpulan. Kalau berbeda-beda berarti terjadi dispersi. Nah, kemudian untuk spatial detection test, kita punya global test atau local test. Global spatial ada Morans I dan GRC, ada yang lain ada Ord and Gettys method, kemudian nanti ada Ord, ada kemudian yang lain. Local spatial ada local Morans, ada local GRC. Dan juga nanti untuk spatial detection test ada yang univariate, ada yang multivariate. Dan kemudian yang terakhir ini yang ditolong aja, pasaran luas. Dan mungkin rekan-rekan bisa dapatkan lebih banyak untuk nantinya terkait dengan spatial detection. Nah, untuk spatial parametric analysis bisa kita gunakan non dynamic dan dynamic. Jadi misalkan nanti kita punya spatial auto regressive model, kita punya spatial error model, kita punya spatial Durbin error model, kita punya listnya. Jadi banyak sekali yang sifatnya non dynamic. Nah, non-dynamic ini itu berputar kepada either data cross section atau data panel. Jadi non-dynamic itu larinya ke arah. Nah, kalau dynamic itu kita akan berpacu kepada spatial temporal. Jadi kita mau melihat efek tidak hanya spatial autocorrelation, jadi keterikatan antar wilayah, tetapi nanti kita juga bisa memasukkan efek serial correlation. Jadi ada spatial correlation, spatial autocorrelation dan serial correlation yang terjadi secara bersamaan.
yang kita masukkan ke dalam terlalu banyak literatur yang bisa berikan ya itu adalah maka kita bisa cross section setiap periode. Nah, sebenarnya berarti kita bisa ekstrak untuk setiap cross section untuk keseluruhan time series. Sehingga idenya akan ada di sini. Model. Nah, kemudian perdebatan terkait dengan eksplorasi lebih lanjut, spatial Bayesian dan kemudian variable selection masuk kemudian apa metode-metode lain terkait dengan machine learning. Jadi, banyak yang bisa diekspor di suasana ekonometrik lain. Memang banyak khusus untuk yang dua dua ini yang terakhir itu termasuk pendekatan global. Nah, nanti keterkaitannya dengan package terikat untuk masing-masing level data itu ada package-nya masing-masing atau R package-nya masing-masing. Jadi ada misalkan untuk distributed analysis kita bisa gunakan raster, FM, SP atau Terra. Nah, Terra ini kalau nggak salah sekarang adalah penggabungan beberapa apa package R package yang terikat dengan jadi kalau dulu itu menyebar jadi ada RGDAL, ada kemudian MapTools, ada SPDEP, ada yang lain bisa-bisa. Nah, sekarang mau dibuat satu kesatuan yaitu namanya Terra. Itu adalah R package yang menggabungkan beberapa package-package yang sudah established sebelum. Nah, kemudian yang level exploratory kita bisa menggunakan SPDEP, MapTools dan jadi kita tunjukkan running. Nanti untuk spatial econometric analysis ada spatial rec, SP head, SPLM, SP bias, optim, optim x, dan jadi spatial econometric analysis DR itu ada punya dua opsi untuk apa mendapatkan hasil. Yang pertama adalah pure, jadi kalian menggunakan already existing R package, kemudian di running. Atau kemudian ya kan nanti pada data pada dasarnya analisis spatial econometric itu menggunakan maximum likelihood estimation atau misalkan CMM maka ya udah kalian bisa tulis functionnya secara manual kemudian rekan-rekan melakukan optimisasi tersendiri jadi bisa kemudian kita menggunakan optim optim x untuk mendapatkan unconstrained ataupun constrained optimization. Sebagai contoh. Nah ini, kita baru sampai di slide berapa. Harapannya, mungkin kalau nanti kalau ada pertanyaan. Jadi kurang lebih ini level yang menurut saya menjadi dasar penggunaan utilization dari data. Yang sebenarnya ini secara umum untuk spatial analysis. Mulai dari yang deskriptif sampai yang level spatial econometric untuk melihat hubungan causality ataupun asosiasi. Nah, kalau kita kemudian masuk kepada apa sih kemudian hubungannya yang kita sampaikan tersebut terkait dengan ekonomi regional analisis. Maka analisis ekonomi regional salah satu kunci utama yang kemudian dilihat itu adalah keterikatan wilayah. Jadi kalau kita biasanya mungkin rekan-rekan menggunakan data berbasis wilayah, kabupaten, kota, provinsi, kemudian menggunakan analisis least square standar, itu kan mungkin yang masih ingat, Gauss Markov assumption salah satunya adalah independensi, bahwa tidak boleh ada interaksi ataupun hubungan antar masing-masing variabel. Untuk katakanlah kita mau mengestimasi expected residual dengan X itu harus sama dengan 0. Asumsi dasar. Makanya kan kemudian kalau kita tuliskan model ekonometrik itu kan katakanlah Y sama dengan X plus Epsilon atau Epsilon itu adalah residual term, maka Epsilon itu asumsinya adalah IID normal distribution. Nah IID itu kan identically independent. Nah, independent itu berarti masing-masing komponen datu itu tidak boleh terikat. Tetapi kalau kita bicara analisis wilayah, itu susah
Asumsi dasarnya itu bukan ketidakterikatan, tapi keterikatan. Karena mungkin kan kemudian Sleman itu mendirikan apa wall gitu. Jadi orang-orang yang ada di Sleman itu nggak boleh ke Bantul. Jadi asumsi independen itu seperti itu. Jadi orang yang hidupnya di Sleman, ya udah hidup di Sleman, nggak boleh pindah-pindah. Yang hidupnya di Bantul, ya di Bantul, nggak boleh pindah-pindah. Kan nggak mungkin kan? Apalagi kalau kita di level yang lebih kecil, desa. Kan nggak mungkin kan kita tinggal di desa A, nggak boleh ke desa B. Tiga asumsi dasarnya adalah serang untuk wilayah poligon yang paling luas. Tapi ini juga problematik nanti. Kalau kasusnya Kepulauan Riau, kecil-kecil. Jadi ada apa? Nah, makanya kemudian nanti saya akan gunakan SF untuk menghubungkan. Kalau SF itu kita tinggal define ke ini ya. Karena kalau kita mau ekstrak Kepulauan Seribu, ya udah kita ekstrak ID untuk Kepulauan Seribu. Nah, kalau kita udah ekstrak ID berbasis Kepulauan Seribu, udah yang di dalam ID ini itu terdiri dari seluruh poligon. Jadi seluruh poligonnya nanti ke bawah. Itu lebih mudah. Tapi idenya sama, kita bisa ekstrak. Jadi ini hanya proses untuk mengekstrak ini ya, set file. Jadi tahapan ini itu kita hanya specify set file-nya. Jadi kalau kita misalkan mau, kita punya data seperti ini, data set file, yang isinya adalah polygon. Kita mau spesifik menganalisis Kepulauan Riau, menganalisis Sleman, menganalisis KI Yogyakarta, maka kita harus juga specify save file-nya. Jadi kita mau ekstrak khusus untuk apa polygon untuk wilayah tertentu. Nah, ketika kita udah punya save file yang fix tersebut, makanya kita letak dari ini tadi. Jadi dari data yang global, kemudian kita gunakan extend. Extend itu adalah kotakan ini yang menggambarkan kita punya tadi admin Xmax. Di sini kita punya Ymin, Ymax. So, kita punya batas maksimum minimum bujur dan maksimum minimum lintang. Jadi kita punya kotakan. Jika kita crop wilayah tersebut, kita punya kotakan seperti ini. Jadi ini misalkan kita fokus ke Riau misalkan. Jadi kita punya yang wilayah ini, kita punya kotakan Riau. Jadi kita tidak hanya include Riau tapi juga wilayah sekitarnya. Tetapi dari kotakan ini, dari hasil cropping, kemudian kita masking dengan polygon. Sehingga nanti kita dapatkan nilai khusus untuk Riau tersebut. Nah, Riau ini yang nanti kemudian kita ekstrak. Jadi opsinya adalah kita dari ini kemudian misalkan kita ambil minimum, maksimum, standar deviasi, varian dan semacamnya, kita bisa ekstrak dari satu nilai. Jadi misalnya kalau ada data di BPS yang mencerminkan satu provinsi, itu adalah proses seperti ini. Jadi ada data utamanya, kemudian diperoleh per provinsi, kemudian diterap satu nilainya. Nah dari sini sebenarnya kita bisa kita dapatkan deskriptif statistiknya. Jadi misalkan untuk Riau, provinsi Riau itu nilai standar deviasi elevasinya berapa? Minimum maksimum elevasinya berapa? Ya, bisa kita ekspor. Jadi kita misalkan mau melihat Riau itu kecenderungan wilayahnya itu flat atau mountainous, pergunungan. Kita bisa dapatkan misalkan standar deviasi. Jadi kalau standar deviasinya itu apa tinggi, maka dataran wilayahnya itu banyak yang naik. Kalau dia rendah, berarti kecenderungan flat. Kan kalau kita berbicara standar deviasi itu kan menggambarkan jarak ya, jarak deviasi. Maka sebenarnya kalau dari gambarnya udah kelihatan ya, dia cenderungnya flat. Tapi kita harus dapatkan data. Pak, ya. Yang resepsi di online. Oke. Okay. Mungkin bisa open, Pak. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf nih Pak, saya agak masih nggak paham berkaitan dengan data regular lattice sama lattice tadi ya. Suaranya terdengar nggak? Halo?
Mohon maaf ya, sudah ya. Oh ya. Kita masih ini. Oh ya. Ini juga bisa speaker atau speaker. Bisa diulang, Pak. Oh ya, ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya masih agak sedikit bingung mengenai data regular lattice dan lattice. Nah, misalnya kita sudah punya data shapefile nih ya. Kemudian data shapefile itu kita merging dengan data sosioekonomik yang disediakan oleh BPS. Kemudian kita bisa mapping seperti tadi ya dengan gambar misalnya populasi. Nah, proses seperti ini itu masuknya ke data regular lattice atau non-lattice atau pemahaman saya salah. Karena kalau tadi dilihat dari gambar, apa sih definisi dari lattice atau regular lattice dan non-lattice ini kan berkaitan dengan merging dua data yang beda gitu ya, Pak ya. Itu pertanyaan saya, Pak. Oke, okay, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kembali lagi untuk kontekstual definisi lattice dan non-lattice itu sebenarnya adalah apakah data tersebut sifatnya adalah grid ataupun kewilayahan yang seperti provinsi dan semacamnya. Nah, walaupun seperti di proses ini, proses merging ini itu menggambarkan seolah-olah satu wilayah ya. Tetapi kita berbicara di datanya sendiri. Mungkin saya mungkin harusnya masuk ke sini aja. Atau masuk. Siap, lanjut. Oke, jadi contohnya. Jadi ini kelihatan clear-nya antara lattice dan non-lattice. Jadi untuk data lattice, itu misalkan kita punya data distribusi seperti ini, distribusi penduduk. Walaupun kemudian kita ekstrak datanya itu adalah data provinsi, Jogja misalkan. Tetapi setiap data di sini itu ada di setiap, kalau istilahnya, piksel. Jadi kalau kita mau lihat gambar behind the scene-nya itu seperti ini. Jadi kalau kita punya, misalkan kita punya peta population count data, jadi data populasi, itu walaupun datanya itu katakanlah provinsi provinsial, kita bisa zoom in, kita bisa spesifik misalkan mengambil wilayah, kita mau melihat jumlah penduduk di wilayah Danau Toba. Spesifik di kotakan ini. Jadi kita bisa ekstrak 10 kali 10 matriks yang mencerminkan wilayah di kotakan ini. Jadi ini adalah wilayah utara, wilayah utara Pulau Samosir yang juga include dengan Danau Toba. Nah, ini yang membedakan antara data grid atau data lattice dengan data non lattice. Jadi kalau data lattice kita bisa punya seperti ini, matriks yang ada nilainya. Jadi setiap kotak itu menggambarkan 30 kali 30 km. Jadi ada 30 km kali 30 km ini nilainya 63 dan seterusnya. Jadi ini tipikal data lattice. Nah, kalau kita punya data populasi, maka di setiap data yang ada water bodies, permukaan air, itu kan nggak ada orang di sana. Kan nggak mungkin orang tinggal di Danau Tobanya gitu, tapi kan mereka tinggalnya di Pulau Samosirnya misalnya. Sehingga kita pasti punya missing value atau NA value di wilayah perairan. Jadi ini karakteristik dari grid cell data. Sehingga nanti analisisnya adalah kita mau menggunakan data ini, pixel-pixel ini. Nah, sementara kalau yang data sifatnya Nah, sementara untuk data yang sifatnya non-lattice, itu yang data sensus standar seperti ini. Jadi kita bisa memetakan untuk data kabupaten kota, misalkan untuk wilayah Jawa Tengah dan Jogja, kita bisa nanti bisa memetakan ke dalam peta tematik seperti ini. Jadi peta tematiknya sedikit berbeda. Kalau peta tematik sensus, berarti hanya setiap wilayah itu diwakili oleh satu nilai. Jadi satu nilai, satu nilai, satu nilai, dan terus.
Sementara untuk wilayah, untuk data non latis, satu wilayah itu bisa diwakili oleh banyak nilai. Kenapa? Karena satu wilayah bisa diwakili oleh, tergantung dari spatial resolution-nya, diwakili oleh berapa kali berapa. Dan nanti kalau kita punya data yang lebih finer, misalkan 225 meter kali 220 meter, ini akan jauh lebih kecil lagi, akan lebih banyak lagi dimensi. Dan misalkan contohnya ini kita punya population data, jadi kalau khusus untuk Jogja saja, nanti kita akan punya, kalau nggak salah, untuk kasus ini itu sekitar 70 sel, 72 sel. Nggak banyak memang, karena besarannya itu 30 km kali 30 meter. Kota Jogja kan memang kecil ya. Tapi nanti untuk yang ada contohnya untuk data elevasi, yang dimensinya hanya 225 meter kali 25 meter, itu total ada 1.700 data untuk mewakili satu wilayah kota Jogja. Jadi itu perbedaannya tadi, semoga sudah cukup menjawab. Ya, sudah menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi mohon maaf, ini memang agak harusnya terbalik. Harusnya tadi contoh good sell data juga. Takutnya malah. Tadi ini contoh-contoh yang lain. Jadi prosesnya adalah walaupun kita lakukan masking itu tadi tergantung data dasarnya. Kalau data dasarnya memang data dasar satelit atau grid data, kita bisa opsi. Nah, nanti yang di sini nanti akan proses alignment-nya. Apakah kita mau align data tersebut itu non-latis atau latis? Jadi di proses ini. Jadi walaupun kita dasarnya adalah satelit data, data satelit yang sifatnya grid, latis tadi, di sini, setelah tahap di sini, data yang kotakan Rio Fashion ini, itu kita bisa punya dua opsi. Apakah kita ekstrak satu data saja untuk setiap provinsi, sehingga kita akan larinya nanti ke analisis census-based data atau administrative-based data, atau kemudian ya kita ekstrak seluruh datanya saja. Jadi opsinya adalah ya kita memiliki satu nilai perwakilan atau kemudian seluruh nilai yang ada di sini kita ambil untuk dijadikan analisis. Opsinya adalah ya yang satu kalau kita punya, kita katakanlah mau analisis satu negara Indonesia menggunakan data grid seperti ini, saran saya beli PC yang speknya lebih bagus. Karena kenapa? Ya karena dimensinya sangat gede banget. Gede banget. Karena besaran datanya itu perwakilannya 30 km kali 30 km. Padahal wilayah Indonesia kan gede banget. Di perbulan. Karena waktu itu saya coba mau mengekstrak data satu Jepang kalau tidak salah dari utara sampai selatan. Itu oh, kecuali Okinawa. Jadi utara sampai selatan tapi exclude Okinawa. Itu gede datanya adalah 20 juta kali 20 juta. 2 juta atau 20 juta saya lupa. Exact number-nya. Tapi itu baru total cell-nya. Nanti kalau kita mau analisis di level spatial econometric atau spatial detection, kita butuh namanya W matrix. Nah, W matrix itu besaran dimensi matriksnya adalah N squared. Jadi total cell di W matrix elemennya itu besarannya adalah N squared. N itu adalah total data. Jadi kalau kita katakanlah tadi punya Jogja yang kecil itu, 72 data, maka besar matriks yang kita gunakan itu nanti adalah 72 square total datanya. Maka semakin besar, maka eksponensial nanti. Bukan, ya, dia naiknya akan besar. Jadi itu prosesnya butuh prosesor yang ya ngarang-ngarang. Bisa untuk yang biasa, cuman bisa ini. Karena kan nanti kalau kita running, proses running menggunakan R, itu kita kan berhadapan dalam dua limitasi. Yang pertama namanya bergantung kepada space apa, space memory, dan juga yang kedua adalah time. Jadi space complexity ada time complexity.
Itu teoretikalnya. Kalau kita berbicara real real analisisnya, kita akan berhadapan dengan semester space limitation, yaitu tergantung dari besaran RAM. Nah, ini kita berbicara ilmu komputer nih. Oh, nggak mau, karena kalau RAM-nya semakin kecil, ketika kita running dengan R, yang standar ya, kita running dengan R, itu maka kalau kalian di rekan-rekan cek di task manager, di bagian proses, bagian memori, itu ketika kita running R nanti, apapun analisisnya, itu nanti dia akan menyedot memori. Maka semakin kecil memorinya, RAM-nya semakin kecil, maka space tipe sensornya, spectral bandset. Dan nanti misalkan rekan-rekan, jadi di sini ada sensornya masing-masing khusus yang menangkap khusus untuk blue, warna biru, hijau, warna merah, kemudian ada near infrared, ada short wavelength infrared, dan sebagainya. Yang masing-masing itu nanti perhitungan misalkan NDVI, NDBI, dan semacamnya, itu adalah hasil dari olahan dari setiap band. Jadi misalkan contohnya di sini, ini misalkan untuk menggambarkan NDVI, Normalized Difference Building Index, untuk mendeteksi apakah wilayah tersebut ada bangunannya atau tidak. Nah, untuk mengukur NDVI itu adalah menggunakan nilai dari SWIR, short wave infrared, dan juga near infrared. Nah, kalau kita kembali ke satellite data type, itu berarti untuk Landsat, berarti mereka mengekstrak nilai band 6 atau 7, band 6 dan band 5. Jadi data, jadi nanti kalau kalian masuk ke USGS, kemudian mau memilih Landsat satellite data, kalian nanti harus memilih, kalian mau mendownload yang mana. Jadi jangan sampai kalian mau menghitung NDVI, kalian yang kalian unduh itu adalah band 8 sama band 10 misalnya. Nggak akan tampak. Karena yang dibutuhkan adalah band 6 sama band 5. Jadi nanti biar pasti aja. Jadi kalau kita mau mengukur tadi deteksi apakah ada wilayah bangunan di wilayah tersebut, maka pastikan yang diunduh itu adalah band 5 dan band 6. Ya bisa kalian unduh semuanya, cuman kan gede. Jangan lupa ya, ini besar semua image. Kalau nggak salah ya, saya waktu itu coba untuk anak unduh untuk Jakarta, itu level besarannya itu di ratusan MB atau sampai giga per bens. Jadi pastikan selektif, karena daripada kalian beli HDD yang baru atau apa SSD yang baru, karena udah saking numpukin. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini ada Sentinel yang tadi saya diskusikan, juga punya apa hasil pemetaan yang khusus, cuman dia lebih sedikit apa ininya spektral band. Ini tadi saya sebut Sentinel itu muter muter apa scanningnya itu setiap 12 hari sekali. Jadi tadi di wilayah yang ada apa GIA-nya itu akan memetakan di wilayah yang sama 12 hari kemudian. Misalkan di satelit Terra itu 16 hari sekali, kemudian Landsat itu 6 hari sama. Ada yang ini 46 hari, tergantung karakteristik. Ada yang 14 hari. Ada yang cepat kayak Himawari dari Jepang. Itu kalau nggak salah less than 14 days kalau nggak salah. Saya Himawari. Nah, atau ini nih GPM, Global Precipitation Measurement. Itu dia temporal resolution-nya 2 sampai 4 jam. Kenapa? Karena dia spesifik. Jadi beda kayak tadi ya. Kalau sebelumnya itu kayak Landsat itu kan banyak sekali nih. Ada 11.
plus informasi yang harus di-touch setiap kali scanning. Maka nggak boleh cepat. Kalau cepat salah itu udah hilang datanya. Karena ada 11 11 data yang harus di Tapi untuk kasusnya ini kan dia hanya menangkap total curah hujan. Jadi deficit angle-nya lebih 7 10 hari. 7 hari lah, seminggu. Karena ini informasinya cuma mengukur ini aja, mengukur curah hujan. Jadi bisa beda-beda. Jadi tipe datanya, kalau semakin, jadi jangan sampai salah juga, kalau rekan-rekan nggak pingin ngontak-ngatik yang aneh-aneh, cari yang levelnya semakin semakin tinggi. Kalau levelnya level 0, berarti 0 data. Jadi data yang masih di ekstrak itu dari hasil rekaman, terus kemudian diambil, diunduh. Maka biasanya di level 1, level 2 masih aman. Atau level 3, level 4 itu yang sudah apa? Sudah ready data. Jadi kalau untuk yang level 1, level 1C, atau level 2 itu masih level level awal. Berarti satu ya. As long as kalian paham bahwa ada data masing-masing. Dan setiap semakin rendah level produk levelnya, itu maka prosesnya akan lebih panjang untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Jadi kurang lebih pengenalan terkait dengan data dan tipe satelit yang mungkin nanti rekan-rekan harus temui, gitu. Harus pastikan kita butuhnya data apa, di level mana, kemudian tipikal apa yang mau kita ekstrak, harus tahu. Jangan sampai nanti salah. Nah, kita deal dengan data yang cukup besar. Nah, cuman ada sedikit catatan, catatan sedikit. Khususnya untuk yang Landsat, jadi saya nggak tahu untuk yang tipe satelit yang lain karena saya belum ekspor. Tetapi untuk kasus Landsat 7, jadi kalau rekan-rekan nanti misalkan menggunakan USGS, kalau bisa jangan menggunakan Landsat 7, karena nanti harus ada proses yang butuh effort tambahan. Jadi di Landsat 7 itu satelitnya mengalami error, ada namanya scanlation error (SLE). Scanlation error yang terjadi. Jadi kalau kita punya di sini, jadi ada dua data. Ini semua kedua-duanya di wilayah yang sama dan dari satelit yang sama, satelit Landsat 7. Itu terjadi error. Jadi setelah 2004, setelah 2004 itu ada garis-garis error. Jadi daripada nanti kalian udah capek-capek untuk Landsat 7 gitu ya, ingin coba yang data raw gitu, karena akan berhadapan dengan dua missing data. Yang pertama adalah missing data awan, yang kedua itu ada garis-garis ini rempong. Jadi nanti kalian gunakan yang data 8, Landsat 8 atau Landsat 9. It's much more proper. Cuman kan masalahnya kan kalau Landsat 7 itu kan datanya kita tarik ke belakang itu jauh, kayak misalkan data 2002. Tapi kalau kita datanya baru-baru, ya mending data yang baru karena berbeda yang sedang baru. Nah, contoh dari MDI harus spesifik spectral band yang seperti apa. Nah, ini hasil hasil olahannya. Kita bisa melihat NDVI mendeteksi di wilayah ini, wilayah Tanjung Semenanjung di Sierra Leone, Afrika, Semenanjung Freetown area. Jadi kita bisa lihat secara temporal perubahan dari 2000 sampai 2017 terkait dengan konsentrasi konsentrasi housing. Jadi kalau sebelum 2000 itu konsentrasi housingnya benar-benar di wilayah portnya, di coastline areanya. Tapi setelah 2017 dia udah merembet keluar. Nah, yang wilayah hitam ini, yang tengah ini, itu adalah forest. Jadi kalau misalkan, jadi kita punya misalkan wilayah seperti ini, bahwa yang putih itu tuh NSL, missing value tadi. Maka kita mendefine. Kalau dia, misalkan sel 1 itu ada nilainya, kita kasih 1 di kolom 1, baris 1. Kalau kemudian sel 2 itu ada nilainya, kita beri 1 di kolom 2, sel 2.
Kalau dia nggak ada niat, kita kasih nol semua. Dan juga yang ini selanjutnya. Jadi kalau tidak ada informasi, maka kita kasih nol. Maka kalau dia ada informasi satu, kita kasih satu, tapi next-nya. Jadi kalau row-nya itu adalah cell ID, kalau columns-nya itu adalah non-NA ID. Jadi kalau dia ada nilainya, berarti kita kasih satu, tapi di kolom 3, bukan di kolom 5. Tapi di baris ke 5, kolom 3. Jadi kalau kita katakan seperti ini, dan kemudian kita kalikan dengan W matrix yang kita miliki, yang harusnya 9 kali 9, maka nanti kita akan punya divisi yang seperti ini. Dan ini itu khusus untuk menangkap nilai-nilai yang, grid yang ada nilai. Sehingga rekan-rekan tinggal membuat permutation matrix, projection matrix untuk wilayah Jogja tadi, banyak NA-nya. Jadi waktu itu saya ingin coba, tapi ternyata lama juga untuk menyusun W matrix-nya itu. Sehingga saya coba skip, tapi gambaran idea. Nah, kemudian untuk example di tahap yang keempat saja, untuk yang spatial econometric, kita di sini untuk dasar spatial econometric terbesar kita punya seperti ini. Dan ada beberapa tipe kalau kita buka konfigurasi. Nah, ini beberapa list. Mulai yang paling sederhana, pure spatial atau regresif, sampai yang general nested spatial model, yang paling sederhana. Jadi kita memasukkan W sini WY. Jadi W itu adalah interaksi efek dari wilayah sekitarnya untuk variable dependent. Kalau kemudian X WXT itu adalah efek wilayah sekitarnya untuk variable independent. Kemudian kita punya W new T. Itu berarti efek wilayah sekitarnya untuk unobserved variable. Itu yang wilayah idea. Tapi kita fokus kepada yang sederhana aja, pure spatial atau regresif, yang nggak terlalu panjang, pusing. Untuk kasus population distribution. Nah, untuk behind the scene-nya, kalau kita nanti gunakan idea-nya, itu kita perlu transform terus fungsi ini ke dalam reduced form, yang artinya adalah karena kita punya Y di sebelah kiri dan Y di sebelah kanan, maka kita harus kumpulkan sehingga kita punya persamaan yang kita akan estimasi, yaitu Y dikali dengan I minus rho W inverse epsilon. Sehingga dari sini kita akan melakukan estimasi. Jadi sekilas saja untuk estimasinya, menunjukkan kenapa OMS tidak bisa digunakan, karena skip aja. Kita masuk ke sini aja. Nah, di sini itu mau berapapun data yang kita miliki, itu kalau dasarnya adalah kita punya punya interaksi kewilayahan, tetapi kita paksakan ke dalam non spasial atau OMS standar yang sederhana, yang biasa, maka nilai estimasi itu selalu bias. Di sini yang harusnya true value-nya adalah untuk alfanya 0, tapi alfanya 0, alfanya 0,5, tetapi distribusi estimasinya itu ternyata nilai alfanya itu 0,01. Nah, sementara kalau yang variable yang tadi, row-nya, yang true value 0,7, dia nilainya 0,98. Jadi selalu bias, dia nggak akan ketemu. Jadi di level sampel, dia akan tidak akan selalu sama dengan level populasi. Padahal asumsi standarnya adalah rho hat itu sama dengan rho plus bias. Bias itu harusnya semakin nol untuk mendapatkan nilai unbiased. Tapi di sini nilai bias itu sangat besar. Gap-nya sangat besar. Jadi, biar nggak panjang lebar, kita coba running untuk menggunakan pure spatial autoregressive model
Untuk population distribution, kita dapat data ini. Untuk hasil R-nya, kita menggunakan library spatial rec, function-nya menggunakan lang sar LM. Di sini kita punya koefisien rho-nya, itu adalah 0,64, yang p-value-nya adalah less than 5%, atau less than 1%. Sehingga di sini kita bisa lihat, seperti yang tadi global warannya. Maka, sorry, yang di sini itu kita untuk apa, menghindari misunderstanding bahwa di kasus ini estimasi kita bisa mengestimasi dengan memasukkan NA value. Jadi di sini saya tidak memasukkan yang tadi, mereplace NA dengan rata-rata. Tapi di sini itu ya pure data aja. Datanya ada NA-nya ya masukkan aja. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilai rho yang pure-nya. Kalau tadi kan sebelumnya cuma 0,34 sekian ya. Nah, itu karena kita masukkan NA kita replace. Tapi di sini adalah pure data. Nah, kalau pure data kita punya rho sebesar 0,64. Di value-nya sangat kecil. Sehingga kita punya dari sini kita punya jawaban bahwa di kasusnya Jogja itu pengaruh dari wilayah sekitarnya itu berpengaruh positif. Sehingga perilakunya itu sama. Sehingga tercermin juga dari gambar di sini bahwa wilayah yang berdekatan, kalau dia nilainya tinggi ya wilayah sekitarnya itu pasti tinggi. Kalau wilayah yang rendah seperti ini, itu yang rendah. Yang terpusat di Jogja itu tinggi ya. Tinggi. Jadi kita punya rho-nya 0,6 positif, value-nya jadi itu yang kita bandingkan. Karena kita modelnya tadi sangat sederhana, jadi kita coba melihat ini. Tentu untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut, kita perlu memasukkan covariate yang lain. Misalkan kalau nanti rekan-rekan memasukkan population distribution dengan apa, elevasi dengan dimensi yang sama, maka kita punya nanti bisa tinggal di matchingkan aja, dijadikan variabel X. Jadi nanti kita bisa main di SAR, spatial auto regressive model. Atau kita masukkan ke SAR, SARM, SDM. Jadi banyak yang bisa di kurang lebihnya seperti itu. Apa kalau ada pertanyaan? Ada dari ini. Kita ulas ya. Oke. Pertanyaannya, saya mewakili dari Departemen Ekonomi Undip, izin bertanya mengenai spatial economics. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit out of topic. Sebelumnya saya sedang berdekonik. Pertanyaan saya telah terkait tentang peer group feedback in predicting student score yang judulnya identifying peer feedback student achievement by special autoregressive model with group unobservable oleh Lin 2010. Ini setelah baca, kita penelitian ini menggunakan S model SAR. Dan saya rasa ya, bisa aja lupa ya, penelitian ini tidak menganalisis wilayah tempat tinggal siswa, tetapi hanya peer group siswa. Karena saya tidak terlalu familiar dengan spatial econometrics, saya ingin bertanya apakah spatial econometrics dalam hal ini SAR bisa digunakan ketika unit observasinya bukan suatu wilayah namun individu. Apakah karena adanya efek spillover atau dalam hal ini spillover knowledge antar siswa dalam suatu saya unit bisa menjadi dasar penggunaan spatial econometrics? Jawabannya. Jadi kita bisa menggunakan the idea atau model dari spatial econometric. Jadi W-nya itu kemudian instead of mengukur interaksi antar wilayah, kita akan mengukur interaksi antar grup atau antar individu. Jadi kita bisa expand ke interaksi antar individu. Jadi misalkan kalau kita mau menganalisis budaya di sebuah perusahaan gitu ya, bagaimana interaksi antar individu pegawai
Apakah kemudian itu mempengaruhi produktivitas kerja? Jadi misalkan si A itu bawa apa bawahan langsungnya si B. Si B itu kemudian dia punya bawahan misalkan katakanlah B1, B2 sampai B10. Tetapi B1 dan B2 itu terhubung satu angkatan, satu generasi. Tapi yang lainnya nanti generasi bawahnya. Itu kan bisa kita gambarkan interaksinya kan. Misalkan hubungan antara si B yang besar dan B1 itu sudah berapa tahun? Nah, B1 dan B2 dia menjadi kolega sudah berapa tahun? Kemudian nanti dari B1 sama B3 yang generasi itu ada hubungan atau enggak? Kalau dia ada hubungan, kita bisa kaitkan dengan koneksi berapa lama dia kenal. Nah, hubungan keterkenal saling kenal sebuah perusahaan, apakah kemudian wilayah apa orang yang satu satu circle ini itu produktivitasnya sama enggak dengan circle yang lain? Kan harus logikanya, kalau dia struktural hierarchical-nya kelihatan, itu kan maka harusnya produktivitasnya kan sama kan antara A, si B, B1, B2, B1 dan B3 dan seterusnya. Dan tapi kan kemudian kita bisa cek produktivitasnya sama atau enggak. Kalau dia sama ya berarti sistem top down-nya itu jelas, clear. Si B itu bisa ngontrol, melakukan apa sharing knowledge baik antar satu sistem itu. Nah, kemudian kita berarti bisa lihat satu circle ini dengan circle yang lain dalam artian kan B B itu punya punya rekan kerja C. C itu kan punya kayak katakanlah downlining gitu. Bukan downlining sih istilahnya. Senior sama junior lah ya gitu sifatnya. Kalau yang terkaitannya apakah berhubungan atau itu bisa. Cuman memang unorthodox. Kayak cenderungnya unorthodox. Karena kan kalau analisis kayak HRD apa manajemen seperti itu kan biasanya approach-nya bukan seperti itu kan. Tapi bisa. Misalkan nih mau analisis seberapa terkait dengan interaksi interaksi apa interaksi perorangan yang kita lihat dari teman mutual friend Facebook misalnya. Saya punya mutual friend di sini. Misalkan ada. Nah, nanti kita mutual friend itu punya mutual friend yang lain nggak? Misalkan saya dengan siapa gitu. Kemudian mutual friend-nya misalkan Bu Sekar. Bu Sekar punya mutual friend Pak Rimawan. Pak Rimawan itu mutual friend saya dengan nggak? Jadi ada interkoneksi gitu yang bisa digabungkan dalam W matrix. Ada pertanyaan yang lain? Itu dari sini? Terima kasih, Pak Muhadi. Ada yang lain? Terima kasih, ada berapa waktu? Waktu udah habis. Sampai 7 menit lagi sih, Pak. 1.50. Sampai 1.50 ya? 50. Hah? 50. 50. Oh, 50. Nggak sih, cuma ingin sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Kalau ada pertanyaan yang lain. Jadi kurang lebih ini barcode-nya simpel-simpel simpel-simpel susah atau susah-susah susah tergantung. Simbol kompleks sebenarnya sederhana. Jadi yang atas itu kita kalau mungkin yang sudah pernah menggunakan R atau R Studio, tentu yang pertama kali kita lakukan adalah merecall atau loading untuk library apa yang digunakan. Nah, di sini untuk tahapan awal kita tinggal butuh dua library yaitu raster dan sf. Dan tujuan utama raster itu adalah untuk mendapatkan atau meload juga TIF geotiff untuk landscape. Jadi
Yang ini juga adalah untuk loading landscape data. Kemudian yang ini itu adalah untuk membaca shape file. Jadi bisa menggunakan shape file function yang ada di raster atau menggunakan sgrid yang ada di SS. Opsi saya mending rekan-rekan menggunakan sgrid karena lebih cepat. Nah, tentu relatif ya karena tidak bisa dibandingkan antara laptop yang saya punya dengan rekan yang lain atau yang lain. Kalau lebih canggih dari punya saya berarti lebih cepat. Kalau speknya lebih rendah lebih lambat sedikit. Jadi kalau itu. Jadi untuk menggunakan SSD lebih sederhana, lebih cepat. Kalau CPL beberapa menit lah, sebenarnya nggak terlalu panjang. Nah di sini nah, yang dilakukan di line 15 sampai line 20 itu adalah proses crop dan masking. Seperti tadi saya sampaikan. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah cropping global data terhadap CPL Indonesia. Jadi kita punya crop untuk data Indonesia. Nah, nanti untuk maskingnya, untuk mendapatkan lebih gampang, itu adalah kita gunakan crop-nya Indonesia terhadap shape file. Nah, rasterize ini untuk mengikuti kontur. Jadi kalau kita running, oke, ada yang bertanya? Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya mau nanya berkaitan dengan shape file tadi ya, di kolom terakhir yang mengenai multi polygon. Misalnya kita mau apa sih daerah yang sekarang splitting di tahun 90 misalnya mereka adalah kabupaten kota yang sama. Apakah mungkin kalau kita mau memetakan di tahun 1990 itu, apakah mungkin kita mensum multi polygon itu row wise gitu? Asumsinya misalnya Labuan Batu Utara dan Selatan dulunya adalah Labuan Batu. Sekarang kita punya datanya multi poligonnya Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan. Nah, terus kita row sum aja gitu. Atau gimana caranya agar bisa dapat peta daerah-daerah yang belum split gitu. Datanya mau dibuat untuk grid atau dalam bentuk administratif? Administratif, administratif. Oh, kalau administratif berarti tinggal bisa aja. Bisa berarti ya data multi polygon itu raw sum ya, biasa bisa ya. Oke. Kalau misalkan tadinya kan jadi tadinya satu, kemudian sekarang udah terpisah menjadi dua, maka karena biasanya several kan yang baru-baru gitu ya. Jadi kita punya betul. dua tadi contoh kabupaten kota, datanya betul. kita jadi satu data. Oke, berarti nggak ada teknik lain karena kan apa sih jenis datanya kan beda nih ya Pak ya. Jenis data primer. Jenis data yang bagian terakhir di, saya nggak tahu STR-nya apa, bagian terakhir di shape file itu yang multi polygon yang datanya isinya adalah latitude altitude gitu. Nah, pada akhirnya kita menjumlahkan data itu seperti biasa, berarti nggak ada masalah ya? Tidak ada, saya rasa tidak ada masalah. Jadi misalkan yang Mungkin tadi di R-nya Pak, di R waktu gambar oh. gambar Jogja itu, kemudian tadi kan ada shape file-nya. Kemudian tadi jenengan nunjukin bagian terakhir, name 1, name 2, kemudian terakhir kan multi polygon XYZ. Yang save file. Yang bagian terakhir ya? Jogja SHP coba Pak. Itu ada di atas Oh, Jogja SHP. Jogja SHP. Ya, ya coba. Di atas juga sudah ada tuh Pak. Tinggal Yang ini? diklik aja. Iya, diklik aja di bagian atas keempat. Ya, Jogja SHP ya. Nah, saya kasih contoh yang ini. Yang digabung gitu ya, Bia. Iya, betul. Ini contohnya adalah
saya gunakan untuk Papua sama Papua Barat. Jadi di line 16 itu khusus untuk Papua. Line 17 itu Papua Barat. Sementara yang 18 dan 19 itu adalah sorry, yang 19 itu gabungan antara kedua wilayah tersebut. Ini misalkan kalau saya contohkan di sini, saya coba running ya, untuk Papua sama Papua. Lalu kalau beda arkot, Iya. kita harus yang ini. Jadi kita bisa buat plot untuk Papua Poli. Untuk jadi di sini mungkin bisa terlihat ini adalah khusus untuk Papua Barat. Sementara sekarang saya mau plot untuk gabungan antara Papua dan Papua Barat. Di sini bisa terlihat. Sekarang kita bisa gabungkan kedua provinsi tersebut. Mungkin pakai kalau sudah terlihat pakai yang ini sih. Jadi sekarang kita punya gabungan antara Papua dan Papua Barat. Jadi kita tinggal ini aja Bu. Jadi kita sendirikan dulu, kemudian kita gabungkan jadi satu. Di cuma Oke. tinggal C, Papua ID dan W Papua. Ya kita punya gabungan antara kedua provinsi tersebut. Karena ini contoh juga kan yang mirip-mirip. Kalau kita tahu belakang, keduanya masih gabung jadi satu. Oke. Jadi sekarang nanti analisis lanjutan ke bawahnya tinggal kita gunakan Papua Poli atau kemudian khusus untuk sampel Papua gabungan keduanya. Jadi nanti kita bisa ekstrak misalkan untuk kemiskinan ataupun yang lain untuk keduanya. Oke, Pak. Gitu. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Matur nuwun. Ada Matur yang nuwun. lain? Ya. Oh, di sini. Pertanyaannya, Pak, kalau misal datanya berupa data panel, bagaimana prosesnya? Aduh, panel ya bisa sih, cuma kepanjang. Saya nanti di single-single sama. Apa ngapa ya, sekilas aja ya. Mungkin di next workshop ini. Nah, tapi sekilas aja, paling nggak kita bisa gitu kalau kita tunjukkan. Ini mungkin bisa di arrange ke rekan-rekan kalau bisa mengadakan yang panel. Jadi kalau yang panel kita contohkan aja nggak perlu kita. Jadi yang membedakan hanyalah ya struktur datanya panel sama. Cuman nanti kita masukkan W matrix di sini. Sehingga kita akan detail, kita bisa estimasi menggunakan maksimum likelihood seperti ini. Bisa menggunakan maksimum likelihood full, kemudian ada GLS, GLS, instrumental variable itu SLS, TSLS, GMM, apapun itu kita bisa gunakan seperti itu. Kita bisa juga menggunakan within estimator atau menggunakan LSTV. The idea same, cuman kemudian kita memasukkan W matrix. Sehingga strukturnya akan sedikit lebih kompleks memang, tetapi doable. Kalau terlalu singkat ini kalian apa ini Z dot omega oh my god ya. Jadi kita bisa nanti menggunakan beberapa metode estimasi.
Ya, harapannya next next workshop bisa. Satu pertanyaan lain, mungkin kalau ada dari sini ini ada perwakilan yang lain. Yang harusnya udah ngikutin workshop kemarin di LPI ya, harusnya lebih paham. LPI empat kali pertemuan loh. LPI di pertemuan dua pertemuan terakhir itu bahas apa ekonometriknya, jadi harusnya mau lagi nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf sekali kalau ada kekurangan, kesalahan, dan semacamnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, dari penyampaian materi ya, dari Pak Grianto mengenai workshop kita pada hari ini, di mana kita sudah belajar gitu ya, data ekonomi spasial, baik itu data grid, data satelit, dan juga tadi ada W matrix seperti itu. Dan harapannya mungkin dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, mungkin bisa teman-teman aplikasikan gitu, kepada papernya mungkin, atau tesisnya, skripsinya, dan sebagainya. Baik, untuk selanjutnya, oke, nanti baik selanjutnya ada link evaluasi. Mungkin teman-teman dan di sini maupun yang di ruang Zoom meeting boleh mengisi link evaluasi terlebih dahulu. Nyalain. Coba dimatikan terus ya, close. mau ditunggu teman-teman, ada kendala sinyal sepertinya. Ya, itu mungkin bisa mengisikan evaluasi pada virus dari senjata penelitian. Untuk selanjutnya, baik teman-teman yang di ruangan maupun yang di Zoom meeting, boleh untuk langsung mengisikan podcast dengan waktu yang sama seperti pretest tadi, yakni 10 menit. Untuk link yang sudah di-share oleh panitia di chat box di chat, teman-teman yang daring bisa diklik, dan juga teman-teman yang di ruangan boleh
adanya link WhatsApp ini juga sebagai tanda berakhirnya kegiatan kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, baik yang di luring maupun yang daring, yang sudah meluangkan waktunya gitu pada hari ini. Sabtu seperti yang Pak Dido tadi ini merupakan libur, tapi teman-teman pakai untuk belajar. Sekali lagi kami terima kasih dan harapan kami bisa teman-teman bisa hadir kembali untuk di kegiatan weekdays selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari kuantitas apa itu sekiranya sekian yang artikelnya di kali yang komunitas aja ya. Yang oh ya, untuk teman-teman yang di Zoom juga, kalau sudah mengadakan kontes, boleh langsung keluar dari Zoom. Meninggalkan Zoom ruangan Zoom ini. Terima kasih. Untuk di like,
3 bulan.